banget di sini tempatnya, guys. Bau amis. Ada bau amis gitu. Gak kuat. Pertama masuk sih kayak bau-bau. Assalamualaikum, welcome back to my channel. By the way, dalam pembahasan video kali ini, saya dan teman-teman masih berada di area Ocean Park Hong Kong. Setelah kita puas menikmati wahana permainan yang ada di sini, jangan lupa kita mampir berkunjung ke Penguin Area. Di bawah bimbingan para penjaga hewan kami, kita tidak hanya berkesempatan untuk mengamati dan belajar lebih banyak tentang penguin dan konservasinya, serta dapat melihat lebih dekat dan berinteraksi dengan mereka, memberi mereka makanan yang lezat serta berselfie-selfie tentunya, guys. Gimana guys, tertarikkah kalian untuk berkunjung ke sini, yaitu Ocean Park Hong Kong? Kita lagi ada di dalam tempat penguin. Dingin banget di sini tempatnya, guys, karena penguin hidup di tempat kutub. Ini bau ya, Cek? Bau amis. Pertama masuk sih kayak bau-bau. Kita jalan lagi ke sana. Lihat penguin. Pertama kali saya lihat penguin aslinya, guys. Lihat. Dingin banget tempatnya, sedikit banget di sini, guys. Dinginnya, guys, ya. Tempatnya sejuk banget. Dingin pastinya ya. Sampai kedinginan saya. Tempat penguin. Ya, namanya penguin, tempatnya di kutub ya dingin ya. Jadi gini. Tapi tadi habis dari luar kepanasan, masuk sini enak, seger, fresh banget. Lihat penguinnya, guys. Dingin banget di sini. Akhirnya kita keluar juga, daripada di dalam membeku. Dingin banget, guys. Kita keluar langsung ke shopping, tempat shopping, guys.
Sekian review dari saya kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam penyampaiannya. Dan terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Dukungan kalian berupa like, komen, serta saran dan kritik yang membangun. Juga share video ini ke sosial media kalian. Thanks for watching and see you next on my video. Di hari Sabtu yang akan datang. Bye. Give it to me like...